ma lafduhu ma da ka barang lafduhu satiring lafatan ma wa ajma'al ulama'u ban ijma' sepakat konsensus al ulama'u ban serah banyak-banyak ulama salafan wa khalafan edalem salaf wa khalaf ban khalaf ulama salaf ban ay okey atau mungkin naz'il khafid salafan edalem yakni binazi min naz'il khafid alastihbab dzikrillah ing atas sunnat adzikir rada ajunan Allah taala jama'atan kalaban along polong fil masajid dalam banyak-banyak masjid wa ghairiha ban laina masajid min ghairi naqirin dari tanpa angin karik illa ayyushawisha jahruhum bidzikri ala naimin angin kotu aganggu jahruhum pona pamanyaring agak disah engki jama'ah bidzikri kalaban dzikira aganggu ala naimin ing atas orang yang sedih benar yang tedung mah dzikirnya banyak agak nak mana bisambian maus Quran Ramadan seumpama aganggu kau tahu yang tedung ni kata orang kalau situ ni waktu nareng anu nareng waktu nareng tedung jadi ni kepala cukai ni kalau banjir kan aganggu kareng tedung gak dentoh menjadi aganggu kareng tedung ni kan derma maksud aganggu tedung waktu nareng tedung ini memperpangsa bubu dari yang tendung lah kena jangan baca adzan apa takut agak gue dari yang tendung oh ya waktu dari yang tendung mas benih waktu orang nak oke okay, gak usah apa sopo iya waktu nanti kekin orang yang tendung aw musallin otaba orang se-asolat badareng asolat aslina mana bi pada orang yang salat zikir nyareng kan biasa naban mari zikir kan man mari salat zikir nyareng mun beda musallin lain e karen aus ganggu ke ini evolumen jak reng nyareng nareng salat satu sah khoso qari qur'anin utaba orang se waos qur'an kama huwa kama katib bareng huwa dening iki ma muqarrarun bareng se tetap aki fi kutubil fiqh dalam banyak-banyak kitab fiqh wa qala ibn abidin fi hasyiyatihi asy-syahira man atabu basira imam ibn abidin al-hanafi madhab hanafi fi hasyiyatihi dalam hasyiyah ibn abidin asy-syahira semasyhur iki hasyiyah nabatabun wa fil fatawil khairiyah bisa fatawi bisa fatawa banyak dalam banyak-banyak fatawi fatwa-fatwa al-khairiyah min al-qarahiyyati wal istihsan dari al-qarahiyyah wal istihsan yani qarahiyyah perkara setiap kesenangan saya makruhaki wal istihsan saya bitong bagus yani ini kelanjutan nyaman ja'a fil hadisi datang al hadis fil hadisi dalam hadis ma pona paparan iktadha sa'an tuaki engki ma talabal jahri bihi da nyopre manyarek bihi kalaban dzikir dalam kitab al fatawil khairiyah min al qarahiyatul ihsan nika pada hadis kata beliau saya jelas lagi bahwa orang yang dzikir je pakai ding orang lain penyareng kalau betul talabul jahri ma iktadha sana tu ma talabul jahri tidak nyopre penyareng bihi kalaban garis sengki dzikir nahu seumpama hadis wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhu hadis hadis kursi Abu Najun Allah ban lamun adzikir sapa orang ni dak kasengkok fi mala'in e dalam kumpulan orang dzakartuhu maka dzikir sengkok yani adzikir Allah billah sajun Allah atau abang ga akin ajuran Allah hudak kakak disengki abadun fi mala'in edalam kumpulan khair selebih bagus minhu metempang kapi mala' mala'il abdi yang ni mala'in apa? Kimala'an bagian para malaikat rawan cerita ki hudak itu hadis asyaykhani basirah syaykhani yang ni Imam Bukhari Muslim
Wa hunaka ban panika nang eka hadisa. Hadis tiring banyak-banyak hadis ita tu saya nato ki pun apa hadis talabul israr dak ka anyo prema lawan. Wal jamu ban tiring ma polong bainahuma yang terang kedua nang iki hadis talabul jahri ban al ahadis talabul israr anna dzalika panika sangku napa napa ka hadis iki talabul israr ban talabul jahri nika ya khatalifu panika bita-bita pona badalik bikhtilafil ashkhasi wal ahwal kalaban tabidana banyak-banyak ring orang wal ahwal iban banyak-banyak tengka kama jumia akatia olen ipa kumpul bidhalika kalaban ka'disah engki talabul jahriban talabul israr nikah baina ahadith bani kama juga kata oleh bakal bidzalika kalaban ka hadis engki ikhtilafil ashkhas wal ahwal baina ahadith jahri yantarana banyak-banyak hadisnya hadis seangan judaki nyareng wal ikhfa ban masamar bil qira'ah kalaban bacaan alquran bukankah ini sudah dibahas kemarin kak itu cuman made pa aqwalul ulama saya bahas selain Imam Nawawi ribering kaifiyatul jam'inah ngalak dari pendapat Imam Nawawi bahwa memang ada hadis yang menjelaskan bahwasanya kata itu iqtadha talabal jahri bidzikri bada'a hadis iqtadha talabal israri bidzikri maka kemudian sama bada hadis juga talabul jahri bikiratil quran bada'a hadis yang talabu al-israr atau al-ikhfa fi qiraatil Qur'an. Kaifiyatul jam'ina kan itu pada yakni yakhtalifu bi ikhtilafil ashkhas. Omon orang ada ya, ari yang juraki laon. Omon orang ada ya, ari yang juraki nyari ki kalintah ar-riya wa adami ta'dzim. Wa la yu'aridu dzalika wa la yu'aridu bata'anantang. Dzalika dak kakak disengki al-jahru bidzikr. Hadithu khairu dzikri al-khafi. Panapa hadis tining paling bagus dzikir panikan dzikir saya sama. Li'annahu karena sa'ong kunna ponapa kadisa engki. Ikhfa masamar dzikir. Haitsu khifa ar-ya'u al-enale kana eka qobater ar-ya'u ponapa ar-ya'u au ta'adzil musallin awin atau ta'adzil musallin atau ngerasa tersakiti tak nyaman lagi arasa tersakiti nah banyak-banyak orang saya asolat awin niyami atau banyak-banyak orang saya tidur an-niyam jama'an na'imun niyamun sahihun sihahun fa'in khala maka lamun sepeh pun apa zikir mimma daripada zikir saya sebut yang kemana apa ma' arya atau ta'adzil musallin an-niyam faqala ba'dul ahli al-ilmi maka ada beberapa setengah ahli al-ilmu innal jahra afdalu sanguna pona apa menyareng afdaluh ponekah lebih utama apona apa li'annahu agatharu li'annahu karena sangkun al-jahru bidzikri aktharu panikin lebih banyak amalan dari ara-ara kalakonna sedangkan kaidah yang dalam kaidah fikih nasabian maka aktharu amalan karena aktharu ajaran karena aksara ajaran kelakuan sejen banyak amalan kelakuan mereka jen banyak ganjaran al ajr bi qadri ta'ab al ajr bi qadri nasab wa li ta'addi faidatihi ila sami'in ban karena ngalebat na faidana itu zikir ila sami'in dan banyak-banyak oleh segi oleh ganjaran gini wa yuqidhu qalban dhakir man majaka ponapa al-jahru bidhikri qalban dhakir daka atena orang yang saya dhikir ini mafokus mungkin lah nika iqadhu qalbil ghafil nika qalbin dhakir ini mafokus fayujma'u mamaka mamolong pasyaraka di saat dhakir hammahu daka pangatarrona eki dhakir ilal fikir dhakir mikir ngir mikir esena saya sebut wa yasrifu ban aming waqih basra dzikir sam'ahu da pengiring dzikir ilaihi da ka fik da ka dzikir berarti kopeng nek apa fokus wa yatradun nauma ban anola pon apal jahru bi dzikir annauma da ka tedu
wa yazidun nasyatoban anam bae pona baka disengki adzi aljaru bidzikri an nasyatoh dak kanasyat semangat. Mulakhasan intaha totok penapa qawul ibnu abidin mulakhasan hale etalkhis eringkas wa tamamul kalami hunaka bentini sampurna jabu hunaka panikan nengkak di sekitab hasyat 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 ibnu abidin tulis hasyat itu namanya pun dari kitab hasyat ibnu abidin pdf tadi badan biasa badan senyap yang tak boleh cetak yang boleh jual bahasa faraji'uhum maka muraja'ah atau abaliyah sampean huda kakak di segi kitab hasyiat ibn abidin wa fi hasyatil hamawi anil imam syarani bani dalam hasyiat al-hamawi dari imam syarani tabuna imam syarani ajma'al ulama'u salafan wa khalafan ijma' basara banyak-banyak ulama' salafan dalam ulama' salaf wa khalafan dalam ulama' khalaf ala istihbab dzikril jamaah fil masajid wa ghairiha ing atas sunnat akin dzikr bersama kumpulan ini dalam banyak-banyak masjid wa ghairiha bila ini masjid illa ayyu syawisha jahruhum ala naimin angin kotuh aganggu pona pamanyareng akak di sejamaah ing atas orang setedum au musallin utawa si salat au qariin utawa orang semaos dakka Al-Qur'an. Oh, kita selesai kalaban bahwa jalan paling santak bencelan sebisa madapak kulaban panjenengan dak kanjun Allah adamul ghaflah. Adamul ghaflah ini kata lepas sabalik zikir, zikir dak kanjun Allah. Zikir kak jentoh kemudian dibahas tentang keutamaan zikir, dalil-dalil zikir, aqwalul ulama dalam zikir. Remah bahwa zikir kali itu betul-betul sesuatu sebika mendepak dengan kajun Allah, enggak oleh ridho najun Allah. Jadi saya kalau sekarang ulama-ulama al-arifin billah dan ulama-ulama itu al-mutasawwifin. Kemudian dibahas tentang beda dua macam zikir. Kemudian lebih utama zikir israr dan zikir al-jahr. Maka kita selesai kalau ben aqwalul ulama ben adilan. Bahwa pada tahlil saya menunjuk akikah israr, pada tahlil saya menunjuk akidahkah jahar, tapi cang lamba dalam usul fikah sambian ta'arudun nasaini pertentangan dua nas celinga pita pendapat nikah mekanismana mun bisa jam on qatu jam on mun tak bisa jam on kak dinto baru bakal ayolati kemangada hadisah atau benika mengada kemang lebih kuat hadisah kema isyarat itu tu benar semacam dengan itu hasil ijtihad laki atau kau mengada oh sengada anje enasah bi sebudian laki ni kan laki bisa jam oh bisa jam dan mau jam oh nak benda terata sekapinah ta'arudun nasoi ni kan itu atau al adillah mesti kan itu tori kau jam mun jam oh tak bisa baru tori kau jam oh kan itu kuat ulama ketika dia tu oh nikah ya khutalifu bikhtilafil ashkhas tergantung kondisi sosok mun pas amanyareng ka di toria wis ja nyareng tadi kenjeren nah mun menyareng ka itu bisa nyake ada koreng lain tak boleh menyareng tapi mana bi orang ka dentoh menyareng tak ria ben la ya ta'adza bihi ahadun maka lebih utama karena ka dentoh lebih banyak kenjeren lebih anarek dak ka fokus lebih ben semangat selanjutnya akan ada pembicaraan zikrul lisan wa zikril qalb. Jika pembagian zikir nomor dua, lisan melolos saya zikir, zikir qol ate melolos saya zikir, beda sedikir bil lisan wal qalb. Kan itu mungkin bukan dibahas. Allahumma ja'alna minal dhakirin, wa la taj'alna minal ghafilin. Allahumma afina wa'fu anna, wa ala ta'atika wa syukrika a'inna, wa ala al-islam wal iman al-kamilan litawaffana, wa anta radin anna ya arhamar rahimin.